أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر يحيلكم في محل السمع والبصر أحيلكم في محل السمع والبصر أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر. Ang Ahsen tadi setiap bulan dia beli 5-6 tajuk. 5-6 tajuk CD dia beli. Tuan-tuan beli berapa? Beli ustaz, cetak rompak nak buat apa beli? Bukan boleh masuk tabung sekolah saya apa? Saya pergi ceramah di Kedah tuan-tuan, cetak rompak RM7 sampai RM15 dia berjual. Subhanallah. Jadi saya minta lah pada tuan-tuan yang duk beli CD saya ni, belilah yang original. Haram jual cetak rompak. Saya dah kata banyak kali dah, jualan CD kita ni, kita nak tampung sekolah. Tuan-tuan pergi ke sekolah saya tu, besarnya penjualan CD ni, kita boleh naik sekolah. Kita bukan ada bantuan pada kerajaan, kita tidak ada bantuan daripada korporat swasta, tidak ada. Semuanya sedekah dan wakaf orang ramai. Terima kasih pada banyak orang yang tolong. Termasuklah jualan CD. Bila ambil cetak rompak, kita dah menipu orang ramai. Satu orang dia kata, ustaz, saya jual sebulan cetak rompak ustaz punya 500 keping. Saya tanya pasal apa kamu tuan-tuan je jual? Dia kata, saya dapat daripada supplier. Supplier kata, ini cetakan kedua. Cetakan pertama dah habis. Ini cetakan yang kedua. Walaupun cetakan kedua, kita sumbang juga untuk sekolah. Pembohong, tuan-tuan. Dahlah curi pembohong pula. Tak guna pakai kepiah. Tak guna takbir kalau meniaga penipu. Bukankah orang yang meniaga, yang jujur akan dapat arasy Tuhan di hari kiamat? Tetapi kalau peniaga yang membohong, tak akan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina yabkhaluna wa ya'murunan nasa bil bukhl, wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Tuan Nazir dan barisan kepimpinan masjid, tuan-tuan imam dan pegawai-pegawai, ustaz-ustaz, yang saya hormati sahabat saya Saudara Zainal, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis, syiraru ummati, yang paling buruk daripada umat aku, kata Nabi, syuhun al-khali'un wa jubnun khali'un wa khairukum ahsanu khuluqan ahsanu akhlaqan. Nabi sabda bahawa yang seburuk-buruk daripada umat aku ada dua jenis manusia. Yang pertama, kedekut, yang dia bimbang bila dia kedekut dia akan jadi papa kedana. Dan yang kedua, penakut sampai tak tahu dan tak boleh nak buat apa. Dan umat aku yang terbaik, kata Rasulullah, ialah umat aku yang paling baik akhlaknya. Tuan-tuan, Nabi menyebutkan kepada kita tentang tiga jenis manusia. Yang pertama, manusia yang terburuk. Dan yang kedua, manusia yang terbaik. Manusia yang terburuk ada dua. Yang pertama, manusia yang kedekut, sampai tidak mau memberi, tidak mau bersedekah, kerana dia bimbang bila dia bersedekah, bila dia memberikan derma, zakat dan sebagainya, dia takut miskin. Dan yang keduanya ialah golongan yang penakut. Takut untuk menyuarakan kebenaran. Takut untuk menyatakan yang hak. Maka takut beginilah tuan-tuan yang akan memusnahkan kita. Dan Nabi bersabda pula, yang terbaik di kalangan kamu ialah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi insyaAllah pada hari ini, pada malam ini, kita akan membicarakan tentang akhlak, tentang perangai yang baik. Kerana perangai yang baik inilah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik untuk menjadi ikutan kepada kita. Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Allah Ta'ala berfirman, سَابِقُ. سَابِقُ maknanya musabaqah lah bahasa kita ni. Dalam bahasa Melayu maknanya berlumba-lumba. Dulu kita sebut musabaqah membaca Al-Quran. Ditukar sekarang ni ujian tilawatil Quran. Sebab apa ditukar? Sebab tak sesuai. Musabaqah tu maknanya racing. Takkan nak race baca Quran pula. Jadi tak sesuai, berlumba-lumba, musabaqah. Maka ditukarlah kepada ujian tilawah Al-Quran. Allah kata berlumba-lumbalah kamu di dalam nak mencari keampunan daripada Allah. Kerana Allah Ta'ala menyediakan kepada kita syurga yang seluas langit dan bumi. Allah Ta'ala sebut dulu langit dan Allah Ta'ala sebut kemudian bumi. Macam mana bandingan luasnya langit? Mana ada bertepi? Langit tidak ada bertepi. Luasnya bumi ada juga tepi bumi. Bumi kita tengok, nampaklah di tepinya. Langit mana ada? Tak ada manusia yang sampai ke langit melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya Allah Ta'ala menjadikan, dan itulah gambaran syurga.
Maka Allah Ta'ala kata, berlumba-lumba minta keampunan kepada Tuhan. Jangan biarkan orang lain saja beristighfar. Jangan biarkan orang lain saja yang bertaubat. Jangan biarkan orang lain saja yang berbuat amal ibadah. Bila kita tengok orang lain berbuat amal ibadah, kita kena jadi cemburu. Cemburu bukan benci pada dia. Kalau dia boleh ibadat, kenapa aku tidak boleh beribadah? Kalau dia boleh mari semayang subuh tiap-tiap hari, kenapa aku tak boleh semayang subuh tiap-tiap hari? Apa beza aku dengan dia? Kalau dia boleh berjalan, aku pun boleh berjalan. Kalau dia naik kereta, aku pun ada kereta. Kalau dia datang naik motosikal, aku pun ada motosikal. Bicycle, motosikal pun aku ada. Kenapa kita tak boleh lawan manusia untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila menyebut tentang berlumba-lumba ini, kita hendaklah berlumba di dalam bab mencari keredaan. Berlumba di dalam bab mencari syurga. Yang lain tak berlumba pun tak apa. Kerana perlumbaan dalam bidang yang lain akan menjadikan kita tidak berakhlak. Ada orang yang berlumba di dalam bidang sokan. Apa jadi kepada dia sekarang? Dalam Islam, dia suruh bersokan. Tapi tidaklah sampai cedera patah kaki semua. Tidaklah sampai rasuah sana, rasuah sini dalam bidang sokan. Tidaklah sampai peruntukan yang begitu besar untuk sokan sehingga mengabaikan peruntukan yang lebih penting seperti pendidikan, rawatan, hospital, pembangunan asas dan sebagainya. Apa makna manusia seramai 60 ribu orang menghabiskan masa berjam-jam hanya semata-mata untuk melihat 22 orang pemain bermain bola? Ini kerugian yang besar. Kerugian yang besar apabila jumlah tenaga manusia digunakan sebegitu banyak untuk menyaksikan 22 orang bermain. Sedangkan 60 ribu orang tadi kalau digerakkan mereka ke arah yang lebih baik, alangkah hebatnya kita. Boleh bersokan, tetapi jangan melampau-lampau. Bila kita melampau-lampau, kita akan ketinggalan dalam bidang yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita menyebut tentang sabiqu ila maghfirah, berlumba-lumba di dalam keampunan, berlumba-lumba mencari keampunan Tuhan, kita akan sebut tadi tentang perlumbaan. Perlumbaan nak jadi baik. Berapa banyak orang yang berlumba nak jadi baik tapi tak ada akhlak. Sebab tu Nabi larang orang yang datang di belakang, nak datang ke hadapan, ditekannya bahu orang sebab nak pergi ke hadapan. Dah kamu lambat, duduk di belakang. Ini tidak. Dah kamu lambat, ditolaknya bahu orang, ditekannya bahu orang, dilangkahnya bahu orang sebab nak duduk di hadapan. Namanya tidak berakhlak. Berapa banyak orang yang semayang, dikangkangnya kakinya luas-luas, tak nak bagi orang lain masuk, tak nak disempitkan kaki dia. Dia tak nak bagi orang duduk sebelah dia. Walaupun dia nak cari syurga, dia nak cari pahala, tapi dia tidak ada akhlak. Apa salahnya kecikkanlah sikit bukaan kaki supaya orang lain boleh masuk, khususnya semayang Jumaat, ramai orang datang. Tapi ada orang yang tak berakhlak. Dia buat besar-besar kaki dia. Dia cakap kat orang sebelah dia, buat pergi besar-besar sikit. Demo ni sudah tahu nak sembahyang Jumaat, datang lambat. Bukan masalah dia datang lambat, jalan jam. Saya minta maaf pada sahabat-sahabat di Taman Melawati tadi. Jalan jam daripada Ampang, saya nak datang ke Taman Melawati tadi tuan-tuan, 1 jam setengah. Aksiden, mati hubung orang situ. Ya, kereta tu balik kuang, naik atas kereta orang tu, balik atas kereta. Jadi 1 jam setengah. Jadi saya minta maaf pada yang menunggu tadi. Kita ganti malam ni lah di As-Sabirin. Sepatutnya petang tadi pukul 5 sampai pukul 6.30. 1 jam setengah. Jadi kita cover di sini. Di sini sepatutnya habis 9.30. Tuan-tuan tambah lagi 1 jam setengah. Maknanya pukul 12 insyaAllah. Ya. Saya tak apa, saya ada kerusi. Boleh pusing-pusing tuan-tuan. Ya. Yang mana tak ada dinding, tak ada tiang nak menyandar. Susahlah sikit. Pukul 12 baru nak habis ni. Ada orang yang bila nak cari syurga, dia tidak berakhlak. Alangkah baiknya dalam kita sama-sama nak mencari syurga, alangkah baiknya kalau kita mencari syurga itu dalam keadaan berakhlak pada Tuhan. Berapa banyak orang yang cari syurga tapi tidak berakhlak? Apa benda yang tidak berakhlak? Yang pertama, cuba kita tengok akhlak daripada pakaian kita. Nak mengada Allah, cuba lihat pakaian kita berakhlak ataupun tidak. Ada yang langsung tak pakai baju bila semayang, semata-mata kemplekar je.
panau ni tu secerita lah. Duk bergaru tengok sembahyang. Serobok panau ni terbang. Nak cari syurga tapi tak berakhlak. Ada orang yang sembahyang, butang baju pun dia tak nak kancin. Kalau tuan-tuan pergi kerja, duduk dalam ofis, tak butang baju, apa kata orang? Weh, Samsin, kampung dusun. Tiba-tiba kita mengadap kepada Allah, kita tak nak ambil tentang akhlak dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang nak cari syurga, sembahyang rajin, habis-habis sembahyang, langsung tak berdoa. Ini rumah Tuhan. Bila masuk rumah Tuhan, ada peraturan dia. Peraturan dia nama akhlak. Kenapa masuk tak ada tahiyat? Tahiyat tu maknanya memuliakan. Tahiyatul masjid. Memuliakan masjid. Main buta je masuk. Tak ada hormat-hormat. Tapi nak jadi orang baik. Tapi tidak ada hormat. Akhlak dengan Allah Ta'ala. Ada yang nak keluar daripada masjid, main buta je keluar. Apa salahnya sebelum keluar daripada masjid, berada di atas sajadah tikar sembahyang, berdoa dulu. Aku hamba Allah yang aku hadapkan. Minta dulu sebelum keluar. Amin ya Rabbal Alamin. Baru jalan. Tapi banyak orang yang tidak berakhlak. Selamba. Habis-habis sembahyang, selamba. Tak ada wirid, tak ada doa. Jalan. Kalau tak nak wirid ramai-ramai pun tak apa. Wiridlah seorang-seorang. Ini seorang-seorang pun tidak ada wirid. Sedangkan wirid berapa banyak yang diajar oleh Nabi SAW. Di antara wirid yang paling masyhur yang Nabi ajar, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukankah doa itu yang dibaca oleh Nabi Nuh? Doa itu yang dibaca oleh Nabi Yunus? Doa itulah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Doa itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW? Doa segala Nabi, Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baru keluar pada masjid, buka kereta, Allah pelihara sepanjang perjalanan kita. Akhlak kita dengan Tuhan. Ada orang yang tengah semayang tidak berakhlak dengan Tuhan. Dalam semayang dia itu macam-macam pergerakan yang dia buat, seolah-olah tidak memberikan penumpuan sepenuhnya kepada semayang. Dia lebih memberikan penumpuan yang penuh pada manusia. Kalau dia berkawat, dia memberikan penumpuan sepenuhnya di dalam berkawat. Sedangkan sembahyang ini lebih daripada berkawat. Cuba tuan-tuan yang menjadi anggota keselamatan, cuba tuan-tuan tengok bila tuan-tuan berkawat. Senang tadi. Semua serentak. Dari kanan, dari kiri, cepat jalan. Baru berjalan. Mana ada sebut dari kiri? Cepat, dah jalan lah. Komander dia pun belum sebut lagi, cepat jalan. Tak habis lagi lan. Baru ja ya, dah jalan lah. Tak betul tu. Cepat, jalan. Baru jalan. Itulah yang dibawa dalam sembahyang. Allahu Akbar. Bila sebut bar, baru bergerak. Ini tu imam baru. Allah dihentam lah. Kan tak cantik itu. Tak berakhlak namanya. Tak bersopan namanya. Bila kita tidak berakhlak dengan Tuhan, tidak berakhlak dalam banyak benda. Sebab tu Nabi Muhammad bila dia masuk dalam tandas, Nabi Muhammad keluar daripada tandas, Nabi Muhammad akan bersebut perkataan ghufranaka. Ya Allah, keampunan aku pohon daripada engkau. Ghufranaka. Kenapa Nabi minta ampun pada Allah? Keluar daripada tandas. Sebab bila masuk dalam tandas, tak disebutnya nama Allah. Bila masuk dalam tandas, tak disebutnya nama Allah dalam tandas. Pada masa itu, buat benda yang tak elok, lupa pada Allah, tak sebut nama Allah. Memang tak boleh sebut pun. Tak boleh bawa pun kalimah Allah dalam tandas. Sebab itulah Nabi keluar daripada tandas, ghufranaka, ya Allah, ampunkanlah aku. Ampunkan aku. Bukan pak saya salah, pak saya tak sebut. Bukan saja-saja tak mau sebut. Sebab berada di dalam tandas. Dengan sebab itu Nabi minta ampun. Sebab itu bila kita keluar daripada tandas, perkataan yang kita sebut, ghufranaka. Rasa macam bersalah sebab tak sebut nama Tuhan. Nak sebut macam mana? Keadaan tak boleh sebut. Tetapi perasaan bersalah itu tetap menjadi
perasaan yang wujud dalam jiwa. Bayangkan berapa banyak kita yang lupa kepada Tuhan, yang lupa pada Allah Ta'ala, yang tak berakhlak dengan Tuhan, yang pandang buruk dengan Tuhan. Bagaimana nak masuk syurga kalau kita ini su'uzon dengan Tuhan, buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang kata, saya ni ustaz miskin, orang lain kaya, tak tahu nak habang lah kin saya ni ustaz, duk makan kangkung, utip kangkung tepi longkang, tepi parit, tak ada siapa nak tolong. Hari itu adalah pergi naik pejabat YB, YB pun dia pun sibuk, minta lah pada Tuhan, sampai lah pun Tuhan tak kenankan, makbul lagi pun. Yalah, tak kata kat Tuhan lah, kata dia. Ramai minta, manalah Tuhan nak bagi semua, kata dia. Ini pun huru-hara juga tuan-tuan. Dia boleh kata tu, yalah dah semuanya minta, manalah Tuhan nak bagi semua. Nampak tak tuan-tuan, jahil yang teruk ni. Tuan-tuan, biarlah tuan-tuan di sini miskin, tapi jangan miskin amal. Ni dahlah miskin, amalan pun miskin. Dia menganggap Allah tu miskin, sampai Allah tak boleh makbulkan semua doa. Allah boleh bagi apa semua, segala permintaan manusia. Sama ada Allah nak bagi, tak bagi, tu hak Tuhan. Biar kita miskin, tetapi jangan miskin amalan, jangan miskin agama. Ada orang yang dah miskin, tetapi miskin dalam amalan. Dahlah miskin, papa kedana melarat, hidupnya susah, ibadat pun tak ada. Kalau tuan-tuan di sini kaya, alhamdulillah, tapi jangan lupa untuk mengkayakan amalan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan dah kaya, miskin pula amalan. Biar miskin, kaya amalan. Biar kaya dan kaya amalan. Jangan kaya, kaya tetapi miskin pada amalan. Harap kekaya saja, amalan tidak ada. Pokok pangkalnya tadi tuan-tuan letak kepada akhlak kita. Cuba tuan-tuan tengok akhlak sahabat-sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak para tabi'in dengan Nabi kita. Imam Malik, Imam Hanafi, bila dia nak baca hadis Nabi, dia masuk dalam rumah, dia mandi, dia pakai minyak wangi, dia pakai pakaian yang cantik, barulah dia mengajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Quran, baru membaca hadis pun ambil wuduk. Punya berakhlaknya dengan Rasulullah, punya hebatnya tuan-tuan. Bayangkan kita dengan berapa banyak yang tidak berakhlak. Tiga benda yang Nabi sebut ketika Nabi naik mimbar. Naik di tangga yang pertama, Jibril tahan. Nabi hangguk, Nabi kata amin. Naik tangga yang kedua, Jibril tahan. Nabi hangguk, Nabi kata amin. Naik tangga yang ketiga, Nabi diam, Nabi hangguk, Nabi kata amin. Habis khutbah orang tanya, ya Rasulullah, kenapa hangguk? Amin. Kenapa hangguk? Amin. Kita hangguk geleng-geleng, Nabi hangguk, amin. Kata Rasulullah, masa aku nak naik atas mimbar tadi, malaikat Jibril datang. Jibril kata kepada aku, siapa-siapa yang masuk di dalam bulan Ramadan dan keluar daripada bulan Ramadan, keluarnya dalam keadaan Allah tidak mengampunkan dosanya, itulah orang yang celaka. Nabi hangguk dan Nabi kata amin. Jibril kata, siapa-siapa yang masuk bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, dosa tak terhapus, paling celaka. Bayangkan tuan-tuan, kenapa kita keluar daripada bulan Ramadan Allah tak ampunkan dosa? Sebab dalam bulan Ramadan pun mengaduh. Asal Ramadan 28, 8-20. Bergaduh. Ni, engkau orang buat 20 ni, engkau ambil dari mana? Kita orang 8 ni tau. Hari kami ambil 20 pun ada sandaran dia. Mana sandaran dia? Kita kena ikut Nabi je tau. Apa Nabi tak pernah buat 20 ke? Bergaduh, tak bertegur sampai boleh habis bulan Ramadan. Keluar daripada bulan Ramadan, dua-dua Allah tak hapus dosa sebab bergaduh. Berapa banyak yang dikatakan celaka di situ. Sepatutnya bulan Ramadan, kalau saya jadi nazir masjid, satu puak nak buat 20, satu puak nak buat 8, bertengkar bergaduh, saya tutup masjid, tutup ekon, jom balik.
semayang Tuan Nazir, tak payah. Semayang tarawih sunat yang wajib menjaga perpaduan. Kalau kamu bergaduh dalam nak semayang sunat, kamu tak jaga perpaduan, buat apa kamu semayang? Perpaduan tu wajib dijaga. Semayang ni sunat aja, semayang tarawih, pergi balik. Semayang di rumah masing-masing. Nabi pun mana ada semayang tarawih berjemaah? Ada Nabi semayang tarawih berjemaah? Nabi pun tak buat. Pun bina'ah juga. Ha, pergilah balik. Berani Tuan Nazir. Mana Tuan Nazir? Belakang mana? Nuh, duduk belakang Tuan Nazir. Sebab yang pentingnya ialah perpaduan. Tetapi manusia sekarang dalam nak menyuarakan pendapat, nak menyuarakan pendapat dia, menyuarakan hukum pun tidak berakhlak. Kerjanya ialah memaksa orang untuk menerima pendapat kita. Kerjanya ialah memaksa orang supaya ambil pendapat dia. Kalau orang tak ambil pendapat dia, salah. Ini tidak berakhlak. Tidak ada keterbukaan di dalam bidang fiqah. Sedangkan fiqah mempunyai keluasan yang sangat luas di dalam masalah fiqah ini, tuan-tuan. Tapi bila kita dah menyempitkan urusan fiqah, maka kita juga ia akan terhimpit. Maka dalam nak menyuarakan pendapat, nak menyuarakan perkataan, tolonglah disampaikan dalam bentuk yang penuh dengan akhlak. Walaupun kita betul, kalaupun kita betul, tetapi cara penyampaian kita tidak berakhlak, tetap orang tolak apa yang kita cakap. Tetapi kalau kita salah, kita cakap dengan penuh berakhlak, lama-lama orang kata betul, tuan-tuan, walaupun tak betul. Itulah sebabnya akhlak itu penting. Cuba tuan-tuan tengok paderi-paderi. Tak betul ajaran dia. Tetapi cara dia buat tu macam betul. Lama-lama orang anggap dia betul. Datang orang susah. Minta di sana tak bagi duit. Minta dekat masjid dihalaunya. Minta dekat orang ni dihalaunya. Lalah pergi ke gereja. 2,000 paderi bagi cash. Cek. Nah, 2,000. Sekarang makcik ni kata siapa? Paderi baik ke? Ustaz baik. Minta kat ustaz, tak ada. Minta derma, pergi welfare lah. Ustaz jawab, pergi ke welfare, tak ada. Kena daftar dulu, temuduga dulu. Tahun depan baru dapat. Pergi ke pejabat YB pula, Allah, YB cuti. Dia pergi umrah. Pergi jumpa ketua kampung pula, saya pun tak dapat allowance lagi, bagi ke kamu pula. Lalah pergi ke padri, terus bagi cek, dah. Sekarang makcik ni akan kata siapa yang betul. Akan siapa yang dia kata betul? Tak ada kata padri itu betul. Padri-padri itu pun, bukan Islam pun, dia tolong aku. Ustaz tu harap sorban je besar. Haram nolong aku. Inilah yang kita kata kena akhlak. Sebab tu Nabi Muhammad sifatnya tidak pernah menolak. Apa orang minta, dia bagi. Dan baginya pula dengan penuh hikmah, dengan penuh akhlak. Yang kedua Nabi kata, manusia yang celaka ialah manusia yang bila naik, bila Nabi naik pada tangga yang kedua, Jibril kata pada Nabi, wahai Muhammad, manusia yang kedua celakanya ialah manusia yang ada mak bapak, tetapi dia tak boleh dapat syurga daripada mak bapak. Nabi kata angguk dan Nabi kata amin. Nombor dua celaka ialah orang yang masih ada mak bapak, tetapi dia tak boleh dapat syurga dengan mak bapak itu. Dia tak buat baik. Wabil walidaini ihsana, dia tidak buat baik. Dia tak bela mak bapak dia. Dia tak jaga mak bapak dia. Dia kasar dengan mak bapak dia. Sedangkan peluang di hadapan, syurga di hadapan dengan bela mak bapak, boleh dia tahu mak bapak dia di rumah kebajikan. Saya bila masuk hospital bulan lepas, tuan-tuan, 2 bulan lepas. Saya tunggu dekat 20 minit nak masuk ward tu. Pegawai tu kata, ustaz tunggu sekejap. Itu hari ni ramai pula ustaz. Saya tanya Pak Sefo, ramai? Selalu ramai macam ni ke? Hai ustaz, sekarang ni cuti raya Cina dekat nak sampai. Jadi puak-puak ni ustaz, dia hantar mak-mak bapak dia yang tua-tua ni saja-saja masuk ward. Sebab dia orang nak cuti, dia orang hantar mak bapak dia orang masuk ward di hospital. Suruh kami bela ustaz. Bukannya ada sakit apa pun, saja nak masuk, duduklah 3-4 hari, bayarlah 3-4 ribu. Dahsyat tuan-tuan. Dia tahu punya mak bapak gitulah. Punya apa salahnya bawa mak tu? Salah ke bawa mak berjalan pergi Pulau Pangkor? Salah. Salah ke bawa mak pergi ke Sungai Legun? Mak pun nak terjun juga. Bapak pun nak terjun juga.
Kadang-kadang mak pun nak terjun, nyonya-nyonya tu pun pakai sependa terjun, terjun-terjun, sependa hilang dah. Sudah. Kawan kuri turun, turun melurut je turun. Sepatutnya bila ada mak bapak, itu adalah peluang syurga. Tapi anak-anak dia tidak mau cium mak dia. Tidak mau bela bapak dia. Nak cium mak pun tak nak. Nak pegang tangan mak dia pun tak nak. Nak tidur dengan mak dia pun tak nak. Sedangkan mak yang tua ni kadang-kadang malam-malam dia perlukan anak dia tidur sebelah dia. Macam dia tidur sebelah anak dia waktu anak dia kecil-kecil dulu. Perasaan ibu, perasaan ayah sangat halus. Sebab itu seorang pujangga barat mengatakan bahawa kamu tidak akan tahu macam mana perasaan seorang ibu sehinggalah kamu sendiri menjadi ibu. Kita takkan faham perasaan seorang mak sehingga kita sendiri jadi mak. Baru kita tahu bagaimana perasaan seorang mak apabila anak tak balik hari raya. Kalau tai pusam tak balik, mak tak kecil hati. Raya puasa tak balik. Raya haji pun tak balik. Dah 2 tahun tak balik. Baru kita tahu macam mana perasaan seorang mak anak tidak balik untuk sambut hari raya dengan mak. Bagaimana anak ni boleh sanggup balik ke kampung tapi tak mau tidur di rumah mak, tidur di hotel, tak nak tidur dalam bilik. Itulah bilik mandi yang dia mandi dulu, itulah bilik yang dia tidur, itulah tempat ruang tamu yang dia tengok televisyen cerita combat dulu-dulu. Tapi sekarang bila dia jadi pegawai besar, dah jadi orang atasan, bila balik ke kampung sekejap aja, dia tak nak tidur di rumah mak dia. Alasan dia, besok nak balik awal-awal mak, saya tidur di hotel. Bawa isteri dia, bawa anak-anak dia, tidur di hotel. Alangkah henanya anak macam ni, tuan-tuan. Anak yang ada mak, tetapi tidak menjaga mak bapak dia. Yang ketiga, manusia yang celaka. Adalah manusia yang apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau menjawab salam ke atas Nabi, selawat ke atas Nabi, kata Jibril, itulah manusia yang celaka. Nabi pun hangguk kepalanya dan Nabi pun berkata amin. Tiga ini yang paling celaka. Yang pertama, apabila sampai Ramadan tidak mengambil iktibar. Yang kedua, apabila ada ibu bapa tidak dipedulikan mak bapa. Dan yang ketiga, apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diam tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia yang celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini adalah perkara yang berkaitan dengan akhlak. Bila manusia itu tidak mempunyai akhlak, maka apa yang dia buat pun tidak akan mendapat kebaikan. Sehinggalah Nabi berkata, khairukum, khairukum li ahlikum. Macam mana nak kenal akhlak yang paling baik? Akhlak yang paling baik ialah akhlak dengan isteri-isteri kamu. Nabi tak kata akhlak yang paling baik siapa yang datang masjid. Sebab bila datang masjid semua berakhlak. Siapa yang nak kentut dalam masjid ni? Belum beritahu. Tambah aircon macam ni pula. Kalau nak kentut pun dia keluar ke pintu pagar. Siapa yang nak datang di masjid ni dalam keadaan tak pakai baju? Melainkan orang gila je. Semuanya pakai segak-segak. Sebab tu Nabi tak kata manusia yang paling baik akhlaknya yang datang masjid. Nabi tak sebut. Siapa dia yang bila pergi kerja yang pakai baju hodoh-hodoh? Bila masuk pejabat semua segak-segak. Bajunya di iron bagus-bagus. Nabi tak kata manusia yang paling baik akhlak, manusia yang paling baik masa pergi kerja. Tidak. Nabi kata manusia yang paling baik akhlaknya ialah manusia yang paling baik dengan isterinya. Subhanallah. Berapa banyak kita hari ini baik dalam masjid tapi dengan isteri tak baik akhlak. Dengan kawan-kawan daripada jauh angkat tangan. Din, singgahlah makan Din. Jemput kawan yang naik motor tu. Kawan tu buat U-turn. Buat U-turn nak makan dengan kita. Nasi lemak. Elok buat U-turn. Kereta langgar. Dia buat dek je lah. Tak kamu lah kita. Padahal dia yang panggil tuan-tuan. Punya jahatnya manusia ni. Biarlah dia nak pergi market. Oh dek, marilah, marilah. Oh baiknya. Berapa ramai bapak-bapak, suami-suami. Bila makan di rumah. Tak tinggal pun makanan untuk isteri dia. Tak tinggal pun.
ayah tak tinggal untuk mama ke? Aku pun tak cukup nak tinggal. Subhanallah. Leceh lah tuan-tuan. Alangkah malang makcik-makcik dapat pakcik-pakcik macam itu. Langsung tidak berakhlak. Langsung tuan-tuan, tidak pernah langsung mengucapkan terima kasih pada isteri dia. Alangkah baiknya kalau kita bapak-bapak tiap-tiap hari ucap terima kasih. Yang terima kasih kerana masak untuk abang selama 30 tahun tanpa jemu dan tanpa gaji. Terima kasih yang. Ambil pinggan tolong basuh. Ayang dah masak, apa salahnya abang basuh? Nampak tak tuan-tuan, berakhlak. Ayang dah basuh kain, abang lipat kain. Abang iron lagi. Alangkah bahagianya. Setakat ni ustaz, suami saya baik sangat ustaz. So far okey lah, so good lah. Okey lah kan, dia cukup kerjasama. Rupa-rupanya dah cukup kota dah suami dia. Isteri tak tahu sampai sekarang tuan-tuan. Dia tipunya hidup-hidup. Patutlah serika baju, kemah rumah. Rupanya dah nikah lain. Sebab tu kakak jaga-jagalah. Kadang-kadang baik suami ni, baik-baik, baik ada makna tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang akhlak ni, dia akan mencakupi akhlak dengan Tuhan, akhlak dengan Nabi. Walaupun Nabi tidak ada, sudah wafat, tapi kita masih kena berakhlak dengan Nabi. Sebab tu bila kita pergi Madinah, semua orang diam. Mana ada orang buat riuh dekat Masjid Nabawi tu? Mana ada orang bercakap-cakap masa lalu ziarah makam Rasulullah? Mana ada tuan-tuan? Ada orang kata, "Woi, cepatlah, woi, cepatlah, lambatlah." Mana ada? Kita lain, kita riuh, semua diam. Pasal apa? Rasulullah. Baik je. Jalan elok je. Sampai sekarang akhlak tu masih lagi. Akhlak yang keseterusnya ialah akhlak dengan mak bapak. Akhlak dengan mak bapak kita. Yang menjaga kita, yang memberikan ajaran, didikan, adab, takdib kepada kita. Ajaran tak akhlak kepada guru. Tidak boleh memanggil mak dengan nama. Mak nama Rafi'ah. Kita tak boleh panggil Pi'ah pada dia. Mana Pi'ah ni, Pi'ah ni. Dia panggil mak dia Pi'ah. Subhanallah. Kira baiklah ustaz saya panggil mak saya Pi'ah ustaz. Kalau saya panggil rap, lagi haru biru ustaz. Tak boleh. Mesti panggil mak, panggil bonda, panggil ibunda. Tak boleh panggil ayah dengan nama. Osman mana Osman? Ingat kawan ke? Mamaman. Derhaka seorang anak memanggil kepada mak bapak dia orang tua. Orang tua ni pun satu. Tak boleh. Siapa tu Din? Orang tua aku. Bukan, bukan orang tua aku. Dialah ibu dan dialah ayah aku. Cahaya pengarang jantung hati aku, mak bapak aku. Ini tidak, orang tua aku datanglah. Eh, kenapa tak keluar Din? Orang tua aku datang pula lah. Dia orang tak telefon pun, tiba-tiba dia datang. Menyusah betul. Astaghfirullahalazim. Jenis apa ni tuan-tuan, menganggap mak bapak menyusah. Sedangkan mak bapak ini kalau kita tengok saja pun mukanya sudah dikira pahala dah. Tengok saja pun pahala, apatah lagi buat benda-benda yang lain. Bagi benda-benda yang lain, layan benda-benda yang lain. Akhlak seterusnya ni dengan anak-anak kita ni. Ni, akhlak kita dengan depa sampai Nabi kata laisa minna man lam yarham kabirana wa yuwaqqir saghirana. Bukan daripada umat aku orang-orang yang tidak hormat orang tua dan tidak kasih pada budak-budak. Nabi kata bukan umat aku. Berapa banyak hadis Nabi kata bukan umat aku. Yang pertama, yang bukan umat Nabi itu siapa? Yang memutuskan silaturahim. Nabi tak mengaku umat. Dah 6 bulan tak bercakap. Tuan-tuan, kita sembahyang tadi berapa saf? Satu saf berapa puluh orang? 45 orang. Yang sembahyang maghrib tadi 10 saf. Bersamaan 450. Nuhak makjik lagi tu, tak 500 orang. Di dalam satu saf ada 45 orang. Ada tak dalam saf tuan-tuan ni, dah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 4 tahun, 5 tahun tak cakap? Ada.
Kalau ada, tuan-tuan kena ambil surah Al-Hadid tadi. Wassabiqu ilal maghfirah. Wassabiqu, wassabiqu ila maghfirah. Cepat-cepatlah, berlumba-lumbalah minta keampunan daripada Allah. Lepas ni sambung silaturahim. Salam pun cukuplah. Assalamualaikum Haji. Salam. Bunyi pun salam. Assalamualaikum Haji. Salam. Hantam sajalah janji salam. Kalau tidak tuan-tuan, mati kedua-duanya atau salah seorang daripada kedua-duanya, laisa minna, bukan daripada kami. Kalau Nabi tak mengaku kita sebagai umat, kita umat siapa? Tuan-tuan nak mengadu kat umat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, aku besar, ang kecil, umat aku pula. Nak mengadu pada umat Nabi Nuh, umur dia saja pun 1000 tahun. Kita baru 60 tahun. Kamu jangan kelentong lah. Mana ada aku kecil-kecil macam kamu ni? Ini umat Muhammad ni. Tuan-tuan nak mengadu kat siapa? Kalau Nabi Muhammad tak mengaku kita sebagai umat, ada adik-beradik, ada kakak, ada abang, ada mak, ada ayah, tapi tuan-tuan putus silaturahim malam ni juga telefon. Jangan tangguh-tangguh. Tak apa ustaz, saya tak kisah ustaz. Kalau depa nak baik, saya terima. Kalau depa tak mau baik, saya terima ustaz. Biar biar depa ustaz. Jangan ada sifat macam itu. Kalau mereka tak mau buat baik, kita dulu yang hulurkan tangan. Sebab itu Nabi kata manusia yang paling baik ada tiga. Manusia yang baik ni ada tiga. Orang yang memberi pada orang yang tak pernah memberi. Orang yang memberi pada orang yang tak pernah memberi. Jiran tuan-tuan tak pernah bagi langsung. Jangan katakan semangkuk bubur kacang, sebiji kuaci pun dia tak pernah bagi. Punya teruk punya jiran. Tuan-tuan boleh bagi dekat dia satu periuk laksa. Subhanallah. Banyaknya laksa. Ni apa benda ni, kata jiran. Saya buat laksa lebih sikit nak bagi jiran-jiran ni. Ha, rasalah saya orang Kedah, namanya laksa Kedah. Tak pernah bagi, tuan-tuan bagi. Tuan-tuan orang terhebat. Yang kedua, tuan-tuan memberi salam pada orang yang tak pernah tuan-tuan dia bagi salam pada kita. Kita juga adalah orang yang terhebat. Yang ketiganya, manusia yang ziarah pada orang yang tak pernah ziarah kita. Dia tak pernah jemput kita kenduri. Dah 5 kali anak dia kahwin, tak pernah dia jemput kita. Bila anak kita pula kenduri kahwin, kita mula-mula jemput dia. 3 orang inilah yang paling hebat. Tuan-tuan agak-agak boleh buat 3 ni. Abang tak bagi rambutan dekat jiran sebelah. Pelotak kamu. Mereka tak pernah bagi dekat kita, kamu nak tunjuk baik pula. Terpaksa aku. Tak dapatlah tuan-tuan manusia terhebat. Lalu selisih dalam Taman Permata ni, naik motor 2 orang. Seorang belah kanan, seorang belah kiri. Tak tengok pun. Abang tak tegur ke tu? Ish, tak payah. Abang selisih belaga bahu dengan dia pun dia tak tegur. Lantaklah, orang sombong, aku sombong juga. Apa salahnya kat tangan? Assalamualaikum. InsyaAllah dia jawab, Waalaikumsalam. Masalah ustaz, saya dah bagi 3 kali salam ustaz. 3-3 dia tak jawab ustaz. Sombong gila. Tuan-tuan jangan takut. Salam tuan-tuan, malaikat jawab. Memang dia tak jawab, tapi malaikat jawab. Malaikat jawab, rahmat dapat. Habis tu dia ustaz, dia yang tak dijawab, tak jawab salam, syaitan jawab untuk dia. Tuan-tuan rugi apa kalau malaikat jawab? Tuan-tuan tak ada rugi apa? Bagi salam. Jawab tak jawab, dia punya paksaan. Cuma janganlah bagi salam dalam tanda kompong dia tak jawab. Ini duduk di 2 pintu. Assalamualaikum. Siapa di dalam? Aku di luar. Assalamualaikum. Janganlah. Kawan tengah melepaskan hajat dia. Jangan bagi salam dalam majlis ilmu. Ni, macam kita sekarang ni, penuh masjid. Masuk lewat. Assalamualaikum Ustaz. Jangan. Tak payah jawab pun. Tak payah bagi dan tak payah jawab. Lantaklah. Ustaz, kalau dia bagi juga ustaz, dalam hati udahlah. Kita tengah baca kitab, maka hendaklah kita... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana tadi ya? Hilang pula dah. Nampaklah. Ganggu orang tak habis-habis. Yang ketiganya, jangan bagi salam waktu sedang makan. Orang sedang makan. Bagus punya makan nasi. Assalamualaikum. Macam mana dia nak jawab? Tak betul berabur nasi dia tu. Dia kenalah tengok bila nak bagi salam.
Yang kedua, manusia yang Nabi sebut bukan umat aku ialah manusia yang sembahyang tidak ada tuma'ninah. Sembahyang tu tuan-tuan, tetapi tidak ada tuma'ninah. Nabi kata kalau dia mati tak betulkan dia punya sembahyang, bukan daripada umatku, sebab dia dikira tidak sembahyang. Masya-Allah. Aduh. Ada orang bila saya sebut tuma'ninah, dia tanya, ustaz, tuma'ninah tu apa? Maknanya confirm dia tak sembahyang tuma'ninah. Saya buat kursus sembahyang di satu kelang. Kelang printing ni. Satu budak dia angkat tangan, dia kata, ustaz, adakah Allah mempunyai wali dan mempunyai sami? Allah ada sami tak? Saya kata, mana Allah ada sami? Sami tu gelaran untuk tokong-tokong punya, untuk imam, tu sami. Tak, tapi dalam sembahyang kita sebut sami Allah. Nampak? Apalah, bodoh sangat. Tapi saya tak gamak nak kata bodoh, tuan. Sebab tu kadang-kadang orang tak nak bertanya. Sebab bila bertanya nampak benar bodoh dia. Jadi bila tak tanya nampak cerdik je nampak, tuan-tuan. Padahal dia pun bodoh je. Sebab tu banyak orang tak nak tanya sebab nampak kebodohan nanti. Dia kata kita sebut sami Allahu liman hamidah. Saya kata itu bukan sami Allah, sami ni sami Allah. Allah sami Allah, bukan sami Allah. Sami Allah. Semua dah sembahyang maghrib ya? Itu tadi. Sami Allah. Semua dah sembahyang? Nampak? Itulah nama dia. Sami Allah. Sami Allah. Semua dah sembahyang kan? Nampak? Sami Allah. Itulah. Bukan sami Allah, sami Allah. Allah mendengar, sami Allah. Bukan sami Allah. Salah. Biasa kita tak belajar, itulah jadi huru-hara dia. Sami Allah. Sebutannya bunyi di dalam. Tapi tak boleh teran. Sebab ada yang teran dia jadi Dia bukan Saya dah kata tadi, dia punya makhraj dia ialah semua dah sembahyang maghrib kan? Nampak? Nampak tak? Jadi bila sebut alhamdulillahi rabbil alamin, alamin, alamin. Bila ada orang sebut alhamdulillahi rabbil alamin, semua dah sembahyang? Jangan teran. Biarlah mustarja teran. Bila pendekar bujang lapuk datang di rumah pendekar mustar, ini apa pakcik? Ini namanya piano. Ini bukan piano, ini namanya gitar. Oh, gitar. Kupikirkan piano. Ya, ini pakcik tahu, ini namanya bongo. Bukan bongo, bongo. Itu cerita Haji Satar dengan pendekar mustar tu. Jadi lahjah lahan makhraj kena betul lah. Jangan main tibai je. Ini teran tu tengok alhamdulillahi rabbil alamin. Kesian benar tuan-tuan. Sedangkan Fatihah ni baca dengan sempoi je, senang je. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Senang lalu je. Semua orang dia teruk tekan sampai habis huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Udah jadi huruf hamzah. Dia mana? Bukan. Dia iyyaka na'budu wa iyyaka. Dia bukan iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya Allah. Sakit tekak tuan-tuan ni. Saya ikut ni pun sakit tekak. Ni kenalah belajar betul-betul. Jangan main hentam saja. Bila kita menambahkan sabdu, mengurangkan sabdu, menukarkan huruf daripada ya kepada amzah, sepatutnya i. Kita sebut i, batal sembahyang kita. Rosak sembahyang kita. Menambahkan sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tambahkan sabdu di mana?
Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Malik Yaw. Tambah sabdu jadi lik. Malik Yaw Malik Yaw. Dia bukan Malik, dia Maliki. Abang mazhab apa? Maliki. Awak Syafi'i. Enta Hambali. Enta tak ada mazhab. Oh sudah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tanya orang mazhab Maliki. Kamu mazhab apa? Maliki. Saya mazhab Maliki. Ada dia sebut? Saya mazhab Maliki. Ada? Kenapa dalam sembahyang kita sebut Maliki yaw batai sembahyang? Sebutan dia, kamu mazhab apa? Maliki. Maliki yaumiddin. Dia tak ada bunyi lik. Tuan-tuan, yang ketiganya, yang manusia, yang Nabi kata bukan daripada umat aku, orang yang tak hormat orang-orang tua. Dia tak ada belah pada orang tua. Islam mengajar kepada kita hormat orang tua. Bila orang tua bercakap, anak muda diam. Bila orang tua tanya pendapat anak muda, baru anak muda bercakap. Jangan potong anak tua bercakap. Jangan tak hormat pada orang tua. Pakcik apa tahu? Pakcik duduk diam-diam. Dia orang tua, kena hormat pada dia. Sebab itu Abu Bakar Siddiq, bila Nabi kata bukan orang aku, bukan umat aku, tak hormat orang tua. Kawan nak pergi masjid awal-awal, tengok-tengok orang tua di hadapan, jalan di hadapan, lorong kecil, tak dipotongnya laki-laki ni, ikut orang tua berjalan, gerih-gerih orang tua tu. Bila sampai di masjid, orang tua ni tak kona, dia lalu terus. Sahabat Nabi tadi apa kata, eh pakcik masjid sini. Jawab pakcik tua tadi, eh saya Yahudi, buat apa saya semayang, kata dia. Allah, aku usah tak potong dia, takut tak hormat orang tua. Tengok-tengok Yahudi, kalau aku tahu dia Yahudi, aku potong, aku nak pergi masjid awal. Masuk-masuk tuan-tuan, Nabi Muhammad hampir-hampir rukuk. Allahu Akbar. Terus dia sebut Alhamdulillah. Sempat juga rekaat yang pertama. Rukuklah dengan Nabi. Bila Nabi bangun daripada rukuk, terus Nabi kata Sami Allahu liman hamidah. Terus Nabi kata Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar apa yang kamu puji pada Allah tadi. Alhamdulillah. Itulah sebabnya kita bila sembahyang bangun daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Yang lain semua Allahu Akbar. Yang lain semua Allahu Akbar. Datang daripada mana Sami Allahu liman hamidah? Sebab sahabat Nabi tadi angkat takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah sempat aku sembahyang dengan Nabi. Dia rasa seronok, dia sebut Alhamdulillah. Allah turunkan perintah pada Jibril, khabarkan pada Nabi Muhammad. Masa dia bangun daripada rukuk nanti, jangan lagi sebut Allahu Akbar. Gantikan dengan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar ucapan pujian kamu. Tu yang banyak berlaku dalam sembahyang. Kita kadang-kadang tak pernah tanya, ataupun malas nak tanya, ataupun sekadar memang tak mau tanya. Fatihah satu rakaat sekali. Rukuk satu rakaat sekali. I'tidal satu rakaat sekali. Tetapi kenapa sujud dua kali? Kenapa sujud dua kali? Kenapa sujud tidak sekali? Sebabnya ialah ketika Allah Ta'ala firman kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sujudlah kamu kepada Adam, maka malaikat semuanya sujud melainkan iblis. Lam yakun minas sajidin. Dia tak termasuk dalam orang yang sujud. Malaikat semua sujud, iblis tegak je. Nohin je. Relax je. Brutal je. Samsin, kampung dusun.